Tidak disapu-sapu dari namaku si Saripatam. Amin tengah saya bilang, pahami Pak Jaksa. Instruksi, ini barang-barang direkayasa, barang yang cesali saya punya nenek ini. Ada bukti. Jadi aneh asing katakan Ancek, Ancek Kumala Cina. Saya tidak mau bilang Ancek Kumala Cina. Ancek Kumala Cina semua ini merekayasa juga logika hukum. Karena bukti-bukti kekalahan termasuk ada di tangan saya. Iya. Ya padahal dia enggak mau. Iya, tidak ada itu Cina. Dipanggil Ancek, Ancek di 8 cek kemarin kan 8 anak bukan 4. Kenapa itu sekali muncul itu? Bukan 3. Muncul itu Cek Kumala diperistirikan oleh belum hui itu yang anu. Tidak pernah diperistirikan Cek Kumala sama orang Cina ya. Iya. Dia hanya menikah 2 kali. Satu kali Banjar, satu. Ya kenapa muncul itu anu? Ya sekarang kan bisa-bisa saja itu Datuk itu. Karena Datuk bukan begitu. Bisa jadi rekayasa seperti itu. Tapi nggak tahu nih sumpahnya udah terlalu semut. Iya, jai sampulah ketenganan orang yang mensuling ini urusan kebenarannya modern. Karena akhirnya orang asal sekat datun air pun ketok. Bukan mati pun saya mati sahid membela kebenaran hak saya. Tidak ada hartanya Ancek Kumala ke Mas Tangalina hartana manggena di atas namakan di Ancek Kumala sebahagian harta bapaknya karena dia anak sulung. Iya, karena semua ini warkanya ini barang ada di tangan saya. Toto aku ansar ya ini barang. Jadi terakhir ada di pengadilan ini baru-baru. Iya, iya. Terakhir dari pengadilan kena putusan keluar. Iya. Sama Ancik Fahruddin tidak menampakkan asli daripada Ringki. Iya. Tidak menampakkan. Kalau surat aslinya Pelindo Pertamina, warkana juga terima kutat telepon dari sini Pelindo Pertamina. Iya. Itu persil kohirnya bukan 5771 sementara yang masuk yang menangkan ini 5771. Iya. Kenapa tidak terbayar? Karena memang logika hukum ada rekayasa sedikit, bukan lagi sedikit lah. Iya. Jadi membuka tabir keabsahan kebenaran ini adalah om saya dan bapak saya ke Pertamina ke Pelindo. Saya ikut waktu itu. Setelah balik itu dibentuklah tim 7, saya ketuanya. Iya. Tapi saya selalu berusaha menjadi, saya menjadi ketua, selalu saya berusaha mempersatukan ini ahli waris. Mari kita rasakan sama-sama dan berikan yang banyak orang yang masih bisa bekerja.